Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan ini, baru saja diberi gelar Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Presiden Jokowi. Gelar ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Prabowo yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal ini kemudian menimbulkan banyak kontra dari berbagai pihak. Bagaimana seorang yang bukan tentara aktif dan bahkan sudah diberhentikan dari TNI bisa mendapat gelar Jenderal Bintang 4? Untuk diketahui, Prabowo adalah purnawirawan TNI yang diberhentikan pada tahun 1998 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Pemberhentian Prabowo ini disampaikan langsung oleh Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Akabri. Prabowo diberhentikan dari TNI dengan pertimbangan dari Dewan Kehormatan Perwira mengenai keterlibatannya dalam aksi penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang reformasi. Pemberian gelar Jenderal Kehormatan ini tentunya menimbulkan banyak tanda tanya besar. Kenapa pengangkatan Prabowo dilakukan setelah pemilu dan hasil hitung cepat keluar? Salah satu pengamat kemudian mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara Jokowi untuk membersihkan nama kotor Prabowo di masa lalu. Dengan disematkannya gelar bintang 4 ini, Jokowi seakan ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Prabowo bukanlah sosok yang selama ini dituduhkan, sehingga sentimen-sentimen masa lalu seperti penjahat HAM dapat lepas dari sosok Prabowo. Di sisi lain, pemberian pangkat ini juga kemungkinan terikat pada hubungan timbal balik politik antara Jokowi dan Prabowo. Hubungan timbal balik tersebut tak lain soal komitmen Prabowo dalam melanjutkan semua yang telah dibangun oleh Jokowi dan hadirnya anak sulung Jokowi sebagai wakil presiden. Gimana nih guys, kalau menurut kalian? Coba komen ya.